kita kasihkan. Gara-gara suruh simpan tamu ya, jangan dihabisin. Ya mah, saya simpan. Mau dikasih lagi, saya simpan dikasih lagi. Hei, minggu berikutnya kita ambil semua minyak. Saya mau tanya, dikasih lagi nggak sama orang itu? Dipakai jajan sama. Gak akan dikasih lah, sama itu. Ngelawal dari sabu, gak akan dikasih sama orang itu. Gitu loh Bapak Ibu. Dihukum 12 bulan. Ini kayaknya apa ini ya? Kuah cara menyiapkan rebus kaldu kuah ayam dengan menambahkan sebanyak 1 atau 2 liter. Harusnya ada noodle-nya ya, mie-nya. Cuma mie-nya udah dipakai. Ini daun ketumbar. Kemudian ada lomboknya. Kemudian ada garlic. Masih dapat ini hijau sauce.
Ikisuki Secret Sauce at Ikisuki Sub. Kocok dulu, simpan chiller 2-5 derajat Celcius. Ada meatball, ini nggak tahu ini apa ya, fish cake mungkin, ini juga nggak tahu ini apa, ini kayak kepiting gitu ya, tapi olahan, ini kayak fish ball, kemudian ini ada kayak apa ya, lembaran tofu gitu, kira-kira gitu ya. Terus ini ada yang warna pink, nggak tahu. Terus ini ada daun ketumbar, koriander. Kemudian ada yang di bawah tadi. Nah, ini kayak sosis gini, terus ada dagingnya. Terus kemudian ada satu lagi tadi yang besar tadi. Nah, ini ada dua tadi. Ikisuki Surabaya. Ikisuki Surabaya hijau sauce. Simpan. Ini nomor. Kocok dulu. Ini IG-nya. Oke. Terus masih ada chili lagi. Jadi satu compact bagus ya, guys. Thank you.
tinggal nunggu boil selesai. Kayak celup-celup gitu ya. Oh, ini buka ya. Ditaruh di tempat ini, kemudian dibuka. Hijau saus. Bau, baunya kayak bawang putih. Terus ada cuka. Terus kemudian kira-kira ini ada herbsnya. Terus kemudian ada daun koriandernya. Kira-kira begitu. Ini sausnya. I'm sorry ya guys, ini sambil zoom, jadi sambil masak sambil zoom, jadi ada suara-suara. Nah ini udah mulai boil. Oh ini ada meatnya, ini kayak ada apa ini ya, roll cake atau kayak apa ya, nggak tahu saya namanya. Ini kayak ini sama ini kira-kira mirip ini. Cuma ini dibuat segitiga, fish cake kira-kira. Nggak tahu ini makanan Korea atau makanan mana ya. Ya ini kalau memang mau chilinya nanti taruh di mangkok tadi atau terserah campur di mana. Ada yang suka pedas, ada yang enggak suka pedas. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin sebaiknya dipisah ini. Sudah boil. Oh ini sudah kelihatan boil. Nah ini sudah boil. Oke. Okay. Ya ini sudah matang. Kita coba ya. Ini sausnya tadi. Dari sini. Ini cilinya. Ini yang lepas ini tak makan dulu aja. Ini ada daging. Ya. Hmm.
Maaf ya suaranya ada bising, tetangga renovasi. Ini tadi yang meatballnya warnanya merah ini. Enak. Bawang putihnya keras, cukanya keras. Ini tadi yang lurus, ini yang tadi segitiga. Tadi fishbowl. Dikirim nggak ada orangnya, dibalikin lagi, tapi
pas lempar punya nggak basah pula, lah yang kayak gini. Sudahlah, kalau ini kan nggak akan basah kan? Polis nggak akan basah kan? Basah kenapa? Nggak akan orang ada di jalan fire gitu ya? Itu. Dan kalau pilih yang ini, yang cok, free, yang kotak tadi. Gitu loh, Bapak dan Ibu. Ya? Oh, ada nah, isinya. Lebih cepat, bisa diakses di dimanapun, gitu ya. Dan yang pemegang polis juga dapat akses juga. Kemudian yang dikirim adalah ringkasannya saja. Dan bebas biaya administrasi. Gitu ya. Itu harus dipilih dari Bapak Ibu siapa. Kepada nasabah akan diberi waktu untuk membaca. Membaca dan memahami isi polis. Dan itu namanya adalah free look period. Oh, itu, ini yang belum ini. Mau terus berlangsung atau mau batal masa? Ya, itu free look period adalah masa pembelajaran diri sendiri akan isi polis. Gitu ya, Bapak. Itu namanya free look. Oke. Khusus nasabah Prudential yang syariah, maka polis PSGB setiap tahun kalender polisi akan review apakah dana yang urusan untuk rekening namanya dana tabru ada surplus. Nah, kalau ada surplus maka namanya juga surplus, ada kelebihan, itu akan dibagikan kepada para pemegang polis syariah. Hanya yang enak. Thank you CPT setiap tahun. Thank you Coach Jeffrey. Ini koriander. Akhir tahun kalender. Karena setiap tahun ini akan dihitung. Terima kasih. Untuk urusan uang semoga bermanfaat ya. Nah, itu lauknya tadi. Nah, itu lagi ngesum. Terima kasih, semoga bermanfaat. God bless you. Sehat selalu.